ini rasain 10 tahun deh. Makanya pas dulu juga pernah, maaf tenis indoor, dulu juga pernah duduk di sini kalau bulu tangkis kan. Begini juga pas sekarang tenis lagi. Ya kemarin ya paling gimana ya rasanya ditonton lagi udah 10 tahun kan nggak pernah juga. Kalau bulu tangkis ya oke lah kan, tenis nanti lah gitu kan. Tapi di sini udah berkali-kali main kan, dan ternyata ya nggak segampang apa namanya dunia sendiri gitu, dunia lain, dan lawannya juga beliau juga yang memang sangat entertain bener, dan beliau juga main tenisnya juga lebih apa namanya lebih bagus juga itu, dan saya lebih paham lah. Tapi terlepas dari pertandingan ini menang kalah ya sudah biasa itu kan, dan tapi kita ambil manfaatnya yang lebih ya, karena di acara ini juga sama kita juga Pak punya yang punya acara ini kan Jebret Media ini baru pertama kali juga kan ya, acara besar ini. Mudah-mudahan ini juga bisa ngadain event lagi untuk kedepannya, bisa yang lebih besar lagi. Tapi mudah-mudahan juga ini salah satu untuk kedepannya jadi sport industri ya, karena ini mempersatukan sportainment, dan mudah-mudahan ini juga bukan hanya orang swasta yang mengadakan, tapi pemerintah juga harus memperhatikan juga gitu. Dan tadi kita juga yang paling saya bersyukur dan terima kasih itu kan karena ada charity-nya juga. Jadi kita nggak main yang hore-hore, karena kita juga sangat peduli yang tadi saya bilang, orang nanti tuh taunya ya Taufik Hidayat, bukan Susu Santi, mungkin ada ya beberapa atlet, tapi yang di belakang itu mereka nggak tahu. Dan kita sangat peduli, dan ditegesin lagi bahwa saya di sini kan IOA juga Olimpian. Nah, tadi kan Pak Menteri nanya kan, oh IOA juga ya katanya kan. Saya bilang saya sekjen ya Pak, saya bilang gitu kan. Nah, makanya gimana pecah reti kan, Pak Menteri lupa sama saya kan. Pak Menteri saya sekjen, Pak Menteri IOA gitu kan. Di situ gitu loh, maksudnya gimana ke yang lain-lain kan gak kenal juga gitu. Sayang gitu, jadi apa ya, sedih gitu loh. Maksudnya buat saya